puluhan ribu masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara turut meramaikan kampanye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara dengan nomor urut 2 Jonius Taripar Huta Barat dan Franky Simanjuntak atau biasa disebut dengan JTP Friends di lapangan Serbaguna, Jalan Raja Saulumban Tobing, Kota Tarutung. Kampanye yang digelar pada Jumat lalu menjadi kampanye terakhir bagi tiga pasangan calon yang berlaga di ajang Pilkada Tapanuli Utara tahun 2018. Para petinggi partai pengusung JTP Friends tampak hadir dalam kampanye tersebut. Acara kampanye ini juga dimeriahkan dengan barisan bora. Sebanyak 2.000 perempuan pendukung JTP Friends ini membawa bora sipir nitondi atau beras sebagai tanda doa restu dan peneguhan. Kampanye semakin meriah karena kehadiran sejumlah artis ibu kota. Dua diantaranya dikenal sebagai pemenang Indonesian Idol di era berbeda, yakni Maria Simorangkir dan Joy Tobing. Kehadiran mereka semakin mendorong massa untuk berbondong-bondong mengikuti kampanye akbar JTP Friends. Calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Huta Barat bahkan sampai meneteskan air mata karena terharu melihat puluhan ribu masyarakat yang memenuhi lapangan Serbaguna Tarutung. Kepada warga Tapanuli Utara, ia berjanji akan mengembalikan nama baik Tapanuli Utara sebagai kota wisata rohani. Ia juga akan melakukan pembenahan di berbagai sektor dan mengeluarkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Jonius Taripar Huta Barat juga mengatakan bahwa salah satu fokus dan prioritas pasangan ini ialah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan sektor pendidikan. Paslon ini juga bertekad menciptakan generasi Tapanuli Utara yang handal dan berkualitas. Selain itu, tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tapanuli Utara yang ikut turut mensukseskan kampanye akbar JTP Friends. Ia meyakini bahwa antusiasme masyarakat, termasuk generasi muda yang menghadiri kampanye itu karena menginginkan pemimpin baru. Pada kampanye akbar ini dihadiri oleh kurang lebih 25.000 pendukung JTP dari berbagai wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Kita berharap kebangkitan kedua kabupaten JTP dan sama Friends Franky Simanjuntak kedua ini selalu melayani, selalu hadir di tengah masyarakat. Itu yang membuat kita sangat besar, sangat mendukung. Semua masyarakat datang pada tanggal 27 Juni 2018 ke TPS dan memastikan nomor 2 yang di tengah. Ya, pengamanan sejauh ini cukup baik ya, dari pagi sampai sore hari ini tidak ada kondisi-kondisi yang berarti dan semua berjalan dengan lancar dengan menyiapkan beberapa pasukan atau kekuatan baik dari Brimob, dari Kodim maupun khususnya kita dari Polres Tapanuli Utara. Kampanye selanjutnya ada, tetapi mungkin ke kabupaten di kecamatan-kecamatan lah ya. Tentu pengamanan tetap kita lakukan, pengamanan kampanye. Dari Tapanuli Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.